apabila mereka bincangkan yang kuasa gentar ni mungkin tak ada. Nani? Aloha, assalamualaikum sifu squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak buat spoiler review Boboiboy Galaxy musim 2 isu 16 Adiwira dalam bahaya. Seperti biasa, Abang nak ingatkan kepada semua yang belum lagi subscribe untuk tekan butang subscribe tu dan join Sifu Squad. Abang bercita-cita untuk dapatkan 5,000 subscribers sebelum hari raya ni. Ha, jadi pastikan korang subscribe. Ha, kalau korang dah lepas, korang tengok ni dah lepas hari raya pun subscribe je lah. Okay? Tapi itulah impian Abang. Abang nak cuba dapatkan 5,000 subscribers sebelum hari raya, dan kalau korang subscribe, benda tu memang sangat-sangat membantu Abang. Okay, kepada yang dah subscribe, boleh tekan like, komen dan sebagainya bila lepas dah tengok video ni baru komen. Alright, jom kita mula sebab abang tahu korang semua excited untuk tahu pandangan abang tentang Boboiboy Galaxy musim 2 isu 16. Perkara pertama sekali adalah tentang GIF daripada Encik Anas. Abang nak cerita sikit lah, okay? Siapa yang tak tahu, Encik Anas ada beri GIF untuk setiap episod, okay? Setiap isu. So isu 1 sampai isu 17 sekarang dah ada GIF. Dan GIF untuk isu 16 adalah GIF sus, okay, GIF among us. Jadi ramai yang cakap siapa yang sus, siapa yang sus. Abang pun ada buat video, abang akan share dekat atas ni, video siapa yang sus tu, teori. Dan dan pada awal permulaan ni, muka surat pertama kita dah nampak yang Gopal dan Boboiboy sus kepada Adulu. Okay, so macam terus kat situ jugalah kita dah dapat macam apa yang Cik Anas sampaikan daripada GIF tu. So daripada muka surat pertama sekalipun kita dah dapat dah. So yeah, diorang suspicious dekat Adudu obviously. Sebab yelah, jahat tu muka dia macam pro. Okay, jadi bila Adudu ada kat situ, mesti diorang ingat diorang Adudu dan pro bekerjasama. Tapi sebenarnya ada cerita lain. Dan Adudu dah terangkan kepada Boboiboy, Gopal, Kuali dan Ochobot pada muka surat yang ketujuh. Okay, benda ni kita akhirnya dapat penerangan lah sebenarnya kenapa Adudu datang ke Nubot dan sebagainya. Adudu datang ke kilang Nubot ni untuk mencari Power Sphera. Sebab dia kata dia kan pemburu Power Sphera. Seriously, abang buat teori susah fikir. Rupa-rupanya dia nak cek Power Sphera je. Tapi tak salah abang ada cakap kot dalam video teori abang. Abang cakap mungkin Adudu nak cek Power Sphera, ataupun Adudu ni datang untuk perbaiki probe lah apalah. Tapi ya, obviously dia datang semata-mata untuk cari Power Sphera. Nanti kita bincang lebih pasal Power Sphera ni, sebab kejap lagi nanti baru kita dapat info daripada tu. Sekarang kita move dulu kepada panel yang seterusnya. Panel di muka 9 ni menunjukkan kembalinya Bubadi Bako minus Gopal. Okay, Gopal masih sus lagi, tapi Boboiboy dah tak sus lagi. Boboiboy dah ready nak bekerjasama dengan Adudu. Abang rasa ramai sangat orang suka part ni sebab orang semua nak sangat Boboiboy dan Adudu bekerjasama semula. Okay, macam masa awal-awal musim 3 dulu. Tapi abang tak rasa Bubadi Bako ni akan kekal, sebab abang rasa Bubadi Bako ni akan berpecah pada penghujung isu nanti. Penghujung arc nanti. Okay, tak tahulah bila penghujung arc tu, isu 17 ke, isu 18 ke. Tapi ya, ni sekejap je lah Bubadi Bako sementara. Sepanjang isu ni gentar, Boboiboy gentar. Memang overconfident gila-gila punya. Memang dia langsung tak ada rasa gentar tu. Okay, nama dia gentar tapi dia tak ada rasa gentar. Dia sentiasa nak lawan dengan musuh dia head on. Dia sentiasa nak lawan. Dan kalau korang tengok daripada awal lah sampai penghujung, memang gentar ni overconfident. Tu je abang nak tegur. Overconfident dia banyakkan sikit-sikit, tapi tak, overconfident dia terlebih-lebih sangat. Dah sampai satu tahap tu macam menyusahkan tim. Lepas tu robot jahat menjumpai tempat sembunyi mereka, dan kemudian mereka diserang lah kan. Dan bila mereka lari, Adudu bawa pergi satu tempat. Dan tempat tu Adudu sebenarnya dah ready dengan perangkap. Adudu ingat power gentar ni memang hebat gila. Jadi Adudu pun dah ready lah. Okay, aku ada perangkap, gentar akan hancurkan robot ni. But korang semua tahu, gentar tak ada kuasa. Dan Adudu memang terkejut gila lah bila Adudu tahu yang gentar tak ada kuasa. Tapi abang just nak point out perangkap perangkap Adudu ni. Dan kemudian juga nak point out dia punya archery skill, you know. Benda yang dia belajar daripada Tok Kasa, sekarang akhirnya kita nampak. Okay, selama ni kita nampak dia macam lawan-lawan hand to hand, dia pakai dia punya macam batang tu kan. Tapi sekarang ni ada archery pula. Kita nampak dia belajar masa dalam movie 2
Dan akhirnya dalam komik ni kita nampak Adudu menggunakan dia punya panah, dia punya skin yang dia belajar daripada Tok Kasa. Kemudian di muka surat 19 adalah muka surat sneak peek. Tak ada apa-apa yang terlalu istimewa, cuma ialah muka surat sneak peek, kena bagi tahu. Dalam isu ni kita ada nampak Gopal menggunakan kuasa Gopal. Abang sentiasa happy bila Gopal guna kuasa Gopal. Abang akan ada buat satu teori lah esok berkenaan dengan Gopal ni. So pastikan korang tengok video, tak tahulah esok ke lusa ke, video isu 17. Okay, pastikan korang tengok sebab abang ada buat teori sikit berkenaan Gopal. Tapi yang penting, apa yang penting, Gopal gunakan kuasa dia, dia buat spaghetti daripada besi, which is very nice, dan selamatkan kawan-kawan dia. Salah satu benda yang paling menarik dalam isu ni yang abang rasa ramai orang mungkin tak ada perasaan apa-apa, tapi abang suka, adalah apabila mereka bincangkan yang kuasa gentar ni mungkin tak ada sebab halilintar dan gempa bukan padanan yang baik, sebab gempa punya kuasa akan neutralize halilintar punya kuasa. Okay, jadi mereka ada bincang pasal benda ni, tu yang abang betul-betul suka. Bila Kuali pula tu yang bincangkan kan, bila kita kadang-kadang abang expect yang pandai tu macam Ochobot lah yang akan terangkan benda ni kan. Ochobot mungkin mungkin macam tu, tapi Ochobot diam, Ochobot tengok je. Yang cakap adalah Kuali. Ni menunjukkan yang sebenarnya Kuali ni dia punya intelligence memang tinggi, IQ dia tinggi, sebab itulah dia boleh tipu tim Boboiboy masa awal-awal dulu kan. Dan dia bijak lah. Dia bukan sahaja pandai masak, dia juga seorang yang bijak. Jadi tu abang suka Pak Kuali. Lepas tu mereka punya perbincangan tu, Kuali cakap yang sebenarnya cas-cas peti tu diserap oleh tanah. Okay, cas-cas peti tu diserap oleh tanah. Kita akan bincang lebih sikit pasal benda ni nanti pada video teori juga. So korang kena subscribe dan buka notifikasi tu, sebab bila abang upload video teori isu 17 ni, abang rasa korang mesti kena tengok. Okay, dah jom kita move on. Okay, lepas tu mereka pergi ke tempat simpanan senjata, dan kemudian dekat situ juga Adudu kantoi. Okay, dia yang sebenarnya rosakkan sistem pertahanan di Nubot. Okay, memang diorang punya suspicious tu memang dah terjawab lah. Okay, memang Adudu yang buat banyak salah ni, sebenarnya puncanya datang dari Adudu juga. So Blitzstrike X ada buat video, dia cakap mungkin sebab Adudu kacau-kacau ni lah yang puncanya robot jahat tu jadi jahat. By the way, robot jahat tu dah ada nama lagi, gentar bagi nama Rosaksa. Oh, memang Boboiboy bagi nama tu memang perfect lah, sebab Rosaksa, robot tu rosak. Sebenarnya Boboiboy cakap dia nak rosakkan robot tu, tapi pada masa sama kita pun tahu robot tu rosak. Okay, robot tu ada masalah, sebab tu dia makan robot lain, so dia rosak. So memang bijak abang suka nama tu. Dia cakap macam tu, tapi abang tak rasa itulah punca robot-robot tu rosak. Abang rasa ada punca lain. Abang still dengan teori abang yang ada orang kacau, ada virus ke, ada satu punca luar. Okay, bukan sebab ada buat macam tu lepas tu robot tu mengamuk. Tak, abang tak rasa macam tu. Abang rasa ada something else. Kita pun tak tahulah. Harap-harap pada isu-isu akan datang, kita akan tahu. Kita akan tahu datang dari mana ni benda ni. Harap-harap Monster bagi tahu. Lepas tu akhirnya kita dapat informasi sebenarnya siapakah dalang di sebalik Rosaksa, dan dalangnya adalah satu power sphere bernama Codebot. So Codebot ni apa fungsi dia? Fungsi dia yang tulis code. Dia yang tulis code untuk semua robot-robot di Nubot. Semua robot-robot mesti ada codes kan? Ada untuk program dia, untuk AI dia kan? Jadi Codebot ni adalah yang menulis kod-kod tu semua. Okay, jadi dia bekerja di Nubot, dan kemudian sekarang ni dia buat hal dekat kilang Nubot ni. Okay, dia lah dalang yang berlaku. Tapi itulah, abang nak cakap, abang still rasa ada benda lain yang buatkan Codebot ni jadi jahat, ataupun Codebot ni sendiri sebenarnya terkena something yang buat dia jadi macam ni. Bukannya suka-suka je tiba-tiba je dia jadi jahat. Abang harap kita dapat tahu motif Codebot, kenapa tiba-tiba dia makan semua robot-robot lain. At least kita dapat tahu macam kenapa Codebot jadi jahat, ataupun siapa yang buatkan Codebot jadi jahat. Mungkin sebab abang mesti perasan, abang mesti rasa macam ada benda lagi yang kita tak tahu tentang Rosaksa ni. Sebelum baca isu 16, Encik Anas ada cakap muka surat 43. So abang macam excited nak tahu apakah muka surat 43. Yang yes, apa yang Encik Anas maksudkan sebenarnya bukanlah macam satu yang epic atau satu yang boleh buatkan kita melompat dari kerusi, tapi lebih kepada satu bahagian yang agak dark, bahagian yang agak menakutkan. Dalam keseluruhan muka surat ni, kita nampak Adudu cuba untuk halang Probe. Macam, Probe ingat aku tak? Lepas tu bila Adudu dah terjatuh, bila Probe dah serang kan, Probe jahat Rosaksa. Okay, Rosaksa dah serang Adudu, Adudu dah terjatuh atas lantai. Lepas tu kita ternampak pula Boboiboy yang telah ditangkap tu, kaki je nampak kaki. Dia punya pendant ni pada abang, pendant yang macam agak
agak-agak scary lah. Okay, panel yang agak macam dark untuk abang. Okay, kalau orang tengok panel ni tanpa konteks, mungkin orang tu akan ingat something yang buruk berlaku kepada Boboiboy. Abang suka yang monster dah berani dengan panel-panel yang nampak macam scary ni. Harap-harap dalam animasi nanti kita nampak babak-babak yang menakutkan, babak-babak yang bahaya ni ada dalam animasi. Sebab dah tiba masanya untuk monster matahkan sikit Boboiboy, dan harap-harap animasi buat benda tu. Okay, tak skip lah benda-benda yang dark ni. Kemudian Boboiboy terkena serangan raksasa point blank. Okay, maksudnya memang dekat lah Boboiboy dengan raksasa kan, kalau tengok macam dalam gambar ni. Dan kemudian Boboiboy terkena serangan tu. Tapi yang peliknya, Boboiboy tak rasa apa-apa. Dia tak sakit pun. Okay, dia kata tak sakit pun. Sus. Itu pun sus. Selepas tu, benda yang agak abang rasa memang sangat menarik yang berlaku adalah apabila raksasa akhirnya memakan Ochobot. Yes, Ochobot telah dimakan oleh raksasa. Yang kemudian pada muka surat terakhir sekali, kita nampak form baru untuk raksasa yang kini ada Ochobot. Okay, abang ada banyak persoalan. Okay, contohnya bila Ochobot dan raksasa ni bergabung, okay, bila kena makan, dia terus kat situ kod Ochobot dah selesai. Maksudnya synchronization antara Ochobot dah selesai. Adakah benda ini akan mengubah program Ochobot selama-lamanya? Adakah Ochobot punya personality akan berubah selepas ni? Even kalau Boboiboy selamatkan Ochobot, Ochobot akan berubah sikit sebab Ochobot punya design, Ochobot punya apa AI dalam tu, kod dia dah diubah oleh Codebot. Adakah jadi macam tu? Abang harap-harap Monster buat sesuatu tentang benda ni. Okay, harap-harap mungkin Ochobot akan hilang rasa kemanusiaan dia sikit. Okay, dia lebih pentingkan diri ke apa. Mana kita tahu kan Ochobot berubah perangai dan Boboiboy harus cope dengan benda ni. Abang suka dengan benda tu kalau berlaku lah. Okay, just like ini hanya persoalan, bukannya teori. Dan yang terakhir sekali, di muka surat terakhir ni kita nampak tungkul gentar yang sudah mula keluar elektrik. Macam pssst, kan, keluar elektrik, mula reaktif, mula aktif dengan kuasa yang nampaknya warna merah-merah elektrik, macam kuasa halilintar. Tapi tamat dekat situ, sebab itu adalah panel terakhir untuk isu ini. Ini adalah snippet untuk isu 17. Kita akan bincangkan pasal snippet ni dalam video isu 17 nanti. Tapi itulah, abang tunjuk dulu awal-awal sebab nanti ada kat komen, abang kenapa tak tunjuk snippet? So abang dah bagi tahu, inilah snippetnya. Okay, itu sahaja Abang Din punya review untuk bahagian-bahagian yang Abang Din suka. Obviously kalau korang nak tahu lebih semua bahagian-bahagian yang kelakar ke apa, korang kena baca sendiri. Abang Din tak ceritalah bahagian kelakar sebab Abang Din rasa benda tu korang kena baca sendiri baru korang dapat kot. Kalau abang cerita macam pelik kan. Tapi apa yang abang boleh cakap tentang isu ni, abang boleh cakap adalah kelakar. Isu ni sangat-sangat kelakar dan abang memang sangat-sangat entertain lah. Memang puas hati bila baca tu rasa macam macam just sangat fun. Okay, bahasa Inggeris fun. Okay, sangat menyeronokkan. Okay, lawak dia, lepas tu bahagian yang dramatik, bahagian yang lawak. Okay, lawak dia tak hamba, penulisan dia memang cantik. Okay, dia punya pacing pun baik dan monster buat macam bahagian mula-mula kita mula macam slow, lepas tu aksi, lepas tu kita slow down balik, lepas tu aksi, lepas tu kita slow down balik. Benda tu buat bagi kita bernafas, lepas tu kita dapat banyak info dan kemudian banyak set up untuk isu 17 yang abang rasa ni teori abang rasa adalah isu terakhir untuk isu 17 ni last. Tapi kita tak tahu, kita kena baca isu 17 lah, tengok last ke tidak. Okay, tapi abang memang sukalah dengan penulisan Monster kali ni. Abang nak bincang sikit pasal Gopal, peranan Gopal, sebab ada Chief Gopal daripada Cik Anas. Lepas tu abang juga nak bincang pasal kuasa dan mungkin sedikit prediction lah, mungkin apa yang akan berlaku dari isu 17 tu, video tu nanti. So korang tunggulah video, bila-bila video tu, kalau abang tak tahu bila, tapi korang tunggu je lah. Okay, sebab banyak benda kita nak bincang kat situ. Lepas tu penghabisan tu kan, abang memang suka dengan penghabisan tu. Dia cliffhanger yang sangat baik. Ochobot dah kena makan, muka adudu, muka gentar. Dan kemudian tukul gentar dah mula aktif. Benda tu yang buat macam abang betul-betul excited sangat nak tengok. Nak baca isu 17. Okay, abang dapat rasakan kita akan dapat tengok kuasa gentar dalam isu yang akan datang. Kita akan dapat tengok robot ni dalam isu yang akan datang. So abang memang tak sabar. Seriously, Monster punya
penulisan untuk isu 15 dengan 16 ni memang dah step up, memang terbaik. Okey, buat masa ni itu sahaja abang punya review, spoiler review untuk Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 16, Adiwira dalam bahaya. Yes, Boboiboy sekarang dalam bahaya, kawan baik Boboiboy dah dimakan, ya. Kita tak sabar nak baca isu 17 dan sebagainya. Terima kasih sangat kerana menonton. Semua orang yang tonton sampai tahap ni, korang memang terbaik. Terima kasih sangat kepada yang dah subscribe, yang belum subscribe, masih menonton lagi, subscribe. Terima kasih banyak-banyak kepada semua members, korang support abang banyak gila, abang terima kasih. Dan ya, selamat berbuka puasa kepada semua yang menonton. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah video esok. Video esok. Ya, assalamualaikum. Bye-bye.